keluarga, terutama ayah dan ibu, dan juga minta maaf selanjutnya kepada manajemen karena memang ini langsung berinteraksi kepada pekerjaan saya, dan juga ingin meminta maaf kepada orang-orang yang menikmati karya saya. Mohon bersabar dulu karena akan agak sedikit tertunda karya-karya yang bisa teman-teman nikmati karena ada urusan yang penting, yaitu kesembuhan saya dari adiksi kepada obat-obatan terlarang. Dan biarlah ini menjadi pelajaran buat saya tentunya, dan juga pelajaran buat teman-teman yang ada di luar sana bahwa ketergantungan kepada zat terlarang itu tidak ada untungnya sama sekali. Jadi biarlah saya belajar dulu, biarlah saya